السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم يسر ولا تعسر، فإن تيسر كل عسير عليك يسير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini saya dapat menunaikan hajat ataupun jadual yang telah ditentukan, yang boleh jadi ini bukan boleh jadilah ini kali yang terakhir sebelum Ramadan, sebab Ramadan nanti April dah ada lah. Apa puasa mula 2 hari bulan ke 3 hari bulan April. Yalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur sehingga kita dapat menikmati bulan yang mulia itu dan dapat sama-sama menuai hasil yang Allah sediakan yang sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membincangkan mengenai sifat wujud Allah Subhanahu wa taala dan berbagai-bagai dalil. Dia agak banyak sikit dalil naqli, dalil akli, dalil secara akal dan dalil secara ayat Al-Quran mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teruskan perbincangan ini kepada sifat-sifat yang lain, dan kita menyadari bahawa pengajian sifat 20 ini banyak yang memusuhinya, yang tidak setuju, tak nak. Dia kata ini apalah, wallahu alam lah. Tapi kita tahu bahawa pengajian sifat 20 ini didukung oleh ramai ulama yang besar-besar, daripada dulu sampai sekarang. Sampai sekarang ini kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube, doktor-doktor, profesor-profesor masih lagi membaca kitab-kitab tauhid yang sama ada kitab Jawi atau kitab Arab yang berkaitan dengan sifat 20 ini. Jadi kita istiqamah, kita tidak keseorangan dalam mempertahankan akidah ini ataupun metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Pada pengajian yang lalu saya ada menyebut, nak sebut sikit aja berundur, mengenai binatang angkut-angkut. Tuan-tuan tahu tak, orang Sahalam ni tahu tak binatang angkut-angkut? Tahu ya? Tuan-tuan tahu, pasal sini bersih ya kawasan ni. Ya, kan saya kata binatang angkut-angkut tu dia macam lalat itu, dia ngangkut, dia ambil lumpur, dia bawa pergi ke celah-celah mana ke, dia buat sarang. Dia buat sarang. Saya berfikir, aku sebut angkut-angkut ni orang faham ke, tahu ke tidak.
Men saya cari dalam Google, dalam Google image mengenai serangga binatang, rupanya dia pun menggunakan perkataan angkut-angkut juga. No, alhamdulillah, bahasa yang daripada dulu lagi daripada kami kat kampung dulu sampai sekarang masih guna angkut-angkut. Ya, ringkas ceritanya, angkut-angkut ini dia macam jenis lalat. Dia buat sarang macam macam rumah orang Eskimo tu, kecil lah tapi ada lubang sikit. Dia masuk, dia dah buat sarang, dah siap, dah keras dah dia punya kulitnya tu. Dia masuk dalam, suami isteri lah, jantan betina. Dia mengawan di situ dan dia bertelur. Lepas tu dia akan tinggalkan rumahnya tu. Tapi sebelum itu dia tinggalkan makanan pada pada anak dia yang akan lahir, akan menetas tadi. Canggih betul lah. Dan dia boleh agak lah ini. Ini nanti kalau anak aku keluar dah menetas, dia akan makan makanan ini. Nanti sampai dia sudah kuat, dia boleh terajang-terajang rumah itu dah pecah, dia boleh cari makanan sendiri. Apa tu kita kaitkan dengan kekuasaan Allah SWT? Siapa yang ajar dia macam tu? Dia sekolah kat mana? Ya, tentu sekali yang mengajarkan dia yang seperti itu Allah Ta'ala. Pusing-pusing-pusing, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, banyak lagi yang benar-benar yang kita tak tahu. Ya, menunjukkan adanya suatu kuasa yang sangat cerdik, sangat pandai mengatur alam ini sehingga ke binatang yang kecil macam itu pun Allah Ta'ala berikan ilham untuk kau buat macam ni, kau buat macam ni. Belum lagi cerita burung tempua ke apa ke yang buat sarang tu, cantik sangat. Cantiknya. Siapa yang ajarkan dia? Mana dia dapat sekolah kemahiran mana? Buat dengan mesin pun mungkin tak macam itu punya cantik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, Allah itu sifatnya yang pertama ialah wujud, artinya ada. Lawan daripada sifat ada itu ialah tiada. Bukan lawan-lawan jadi tiada, dah. Ya, mustahil Allah Ta'ala tiada. Mustahil Allah ataupun Tuhan itu tiada. Yang wajib kita i'tikadkan memang Allah Ta'ala memang ada, sudah banyak dengan ayat Quran dan dalil-dalil aqlinya. Lepas itu kita lajak terus kepada yang kedua dan yang ketiga, iaitu al-qidamu wal-baqa'u. Sifat qidam dan sifat baqa'. Orang kita tahu qidam baqa' ni. Sampai ada orang dibubuh nama anaknya. Siapa nama anak ni? Qidam katanya. Wak qidam, mak qidam. Ya. Apa maknanya qidam dan baqa' ini? Kenapa dicantumkan sekali qidam dan baqa' ini? Kerana dia punya dalilnya dalam Quran sekali. Apa dia? Ayat huwal awwalu wal akhiru. Dialah Tuhan yang awal, tiada permulaan, wal akhiru, dan dialah Tuhan yang akhir, tiada penghabisan. Ini dalam Quran ya. Surah apa? Surah Al-Hadid. Tengok surah Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal-batinu wa huwa bikulli syai'in 'alim. Jadi cantum perbincangan ini, cantum dua sekali sifat al-qidamu wal-baqa'u. Qidam itu maknanya tidak ada permulaan. Sedangkan baqa' tidak ada penghabisan. Apa perlu dibincangkan? Ya, sebab ada orang mengatakan Tuhan tu ada mulanya. Oh, karut betul. Macam mana Tuhan ada mula? Kalau Tuhan tu ada mulanya, sebelum Tuhan itu ada,
siapa yang jadi Tuhan? Kalau Tuhan itu ada mulanya, sebelum Tuhan itu ada, siapa yang menjadikan makhluk? Jadi tak boleh diterima akal bahwa Tuhan itu ada permulaan, macam itu tidak. Tuhan itu daripada dulu lagi memang telah ada dan tidak ada permulaan. Begitu juga dia punya pasangan kepada sifat qidam wal al-baqa'u. Sifat baqa' itu maknanya kekal. Sifat kekal. Allah sifatnya kekal, tidak ada penghabisan. Tak ada tarikh mati. Wah, kalau Tuhan mati, mana pula? Tak masuk akal. Ya, siapa yang mengendalikan alam? Jadi Tuhan tidak ada sifat binasa. Tuhan tidak ada sifat binasa. Al-qidamu wal baqa'u, baqa' itu artinya kekal. Kita baqa', alam baqa', alam baqa', kita. Dia itu kembali ke alam baqa'. Maksudnya ke alam yang kekal abadi. Tapi walau bagaimanapun itu pinjam saja, kekal abadi pun ada manusia, makhluk-makhluk ini walaupun kata kekal abadi tapi hujungnya binasa juga. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dalil daripada Al-Quran itu ya, tadi kita kata daripada surah Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru wal batinu. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah Maha Awal serta secara mutlak. Awal secara mutlak, tak ada permulaan. Iaitu wujudnya tidak ada permulaan. Sedangkan selain daripada Allah, sesuatu yang baru artinya wujudnya ada permulaan. Dan wujud didahului oleh tiada. Allah Ta'ala itu wujud, adakah didahului oleh tiada? Tidak. Allah Ta'ala itu terus ada daripada dulu lagi, tak pernah tak ada. Dan Allah Ta'ala kekal abadi, tak pernah binasa. Apa dalilnya selain daripada itu? Dalam hadis ada yang menyebutkan Allah itu bersifat qadim. Ya. Nabi ada ajarkan kau kalau nak masuk masjid, antara doa yang awak kena baca ialah a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Saya lah jarang baca doa itu. Saya kalau nak masuk masjid atau apa, baca doa apa tuan-tuan? Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada aku pintu rahmat-Mu. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Tapi ini ada satu lagi doa bunyinya a'udzu billahil azim. Aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, dan zatnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan kerajaannya yang kekal abadi. Itulah qadim, itulah sifat qidam. Wujud, qidam, baqa, ya. Ini hadis ini riwayat Abu Dawud, hadis sahih dan Baihaqi. Ya. Inilah sandaran kita mengatakan Tuhan itu bersifat qidam. Wa sultanihil qadim, kekuasaannya yang qadim, dan zat pemurah kekuasaannya. Mana tadi dia kata kepada Allah yang Maha Agung, zatnya yang pemurah dan kekuasaannya yang tidak ada permulaan, qadim itu. Baik, teruskan lagi.
ini malam ni kalau dapat 2-3 lepas ni nak cuti panjang, cuti semester panjang, mau lepas raya baru ni sambung balik kalau sihat. Lepas raya apa? Lepas raya puasa ke? Lepas raya haji ke? Kemudian Allah itu bersifat baqa. Baqa itu artinya apa? Kekal. Baqa itu artinya kekal, abadi. Kekal abadi, tak ada penghabisannya. Oh. Ya, kalau macam kita ni kan ada binasa. Panjang-panjang umur pun mati. Pokok yang katanya pokok nah umurnya 100 tahun lebih, 200 tahun, akhirnya mati juga. Bukit bukau, gunung ganang pun akhirnya runtuh juga. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai baqa, sifat baqa iaitu kekal abadi. Artinya wujud Allah akan berlangsung selama terus-menerus selama-lamanya. Tidak akan binasa, tidak akan binasa dan tidak akan ada akhir. Oleh kerana itu Allah mustahil memiliki sifat sebaliknya, iaitu fana. Allah tak akan bersifat fana, rosak, binasa. Apa dia punya dalil daripada Al-Quran? Kullu man 'alaiha fan. Oh, macam biasa dengar surah ni ya. Tengok-tengok imam biasa baca gitu. Kullu man 'alaiha fan. Surah apa tuan-tuan? Surah Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang dia yang ada di atas bumi akan binasa dan kekal dan tetap kekal zat Tuhanmu. Jadi Allah Ta'ala binasa tak? Taklah. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Dan begitu juga dalam surah lain, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu berhadapan dengan kebinasaan melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Jadi kalau kita bawa kepada pikiran pun, tentu kita kata iyalah. Takkanlah Tuhan itu ada dia punya tarikh lupusnya. Wah, kalau ada ada tempoh-tempohnya yang lupus, tempoh Allah Tuhan itu mati. Wah, siapa yang mengendalikan alam ini? Siapa mengawal iblis lah yang seronok sekali? Oi, dengar khabar Tuhan mati. Mengamuk oleh seronok dia. Yahoo lah. Mana ada? Tuhan tidak ada mati. Ya, sudah dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam surah apa tadi? Surah Al-Qasas ayat 88. Sifat yang seterusnya, jadi kita apa? Wujud Al-Qidamu, Qidam, Al-Baqa, lepas tu Mukhalafatuhu Ta'ala Lil-Hawadith. Mukhalafatuhu Ta'ala Lil-Hawadith itu artinya apa? Tuhan tidak sama dengan yang baru. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Masuk dalam otak kita, iyalah, betul lah, takkanlah Tuhan sama. Tuhan tak sama dengan gajah. Gajah apa sangat, dia pun mati juga, dia pun jadi bodoh juga walaupun dia kuat. Boleh di apa ke, manipulasi ke apa ke, dipukul dia apa, diikat, dirantai. Tuhan lagi tidak sama dengan ular, dengan apa-apa dah. Tuhan tidak sama dengan bukit. Bukit kan orang korek-korek, kadang-kadang yang meruntuhkan bukit tu ya tikus saja. Jadi Tuhan, mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadis, Tuhan tidak sama dengan makhluk. Apa saja selain daripada Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah.
sudah barang tentu zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, ya. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, tak sama. Ini orang mungkin ada orang tak mau terima mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis ini, tak mau terima sebab ada sebab-sebab, ada sebab di sebaliknya. Maksudnya nak katakan Tuhan tu ada anggota. Tuhan ada telinga ke? Ada. Macam mana pula? Tak macam lah. Kuali pun ada telinga? Lain. Yang pada kuali itu bukan telinga, nama saja telinga, tapi bukan ada lubang tempat mendengar ke apa ke. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tuhan tidak ada telinga, Tuhan tidak ada mata, Tuhan tidak ada anggota. Jadi ada juga yang degil nak kata Tuhan ada tangan, tapi tak sama dengan tangan kita. Tuhan ada kaki, tapi tak sama dengan kaki kita. Ada kaki tapi tak sama dengan kaki kita. Sama dengan kaki apa? Kaki lah juga. Tak usah. Bersihkan saja akidah daripada meyakini dan beretikat kata Tuhan itu ada anggota. Ada jisim. Orang yang macam itu dipanggil tajisim, mujassimah. Tuhan ada mata, tapi matanya tak sama dengan kita. Ada juga ulama kita yang kita boleh pakai jugalah. Tuhan ada tangan, ada jad, tetapi bukan anggota. Selamatlah. Tuhan ada tangan, ada, tapi bukan anggota. Kalau bukan anggota, ya bukan tangan. Kalau bukan anggota, ya bukan tangan. Tuhan ada wajah, ada, tapi bukan anggota. Itu bukanlah maknanya. Maknanya tak ada lah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baiknya yang bersihnya kita katakan Tuhan tidak beranggota. Ya. Yang beranggota itu adalah makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Ayat Quran apa cakap? Dalam surah Asy-Syura Allah Taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tuhan tidak sama dengan sesuatu, wa huwa as-sami'ul basir. Dialah yang Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau tak ada telinga, dengar macam mana? Tak mesti, tak semestinya mendengar itu dengan telinga. Tak semestinya, ya. Ada banyak benda dikatakan mendengar tapi tidak ada telinga, dan ada banyak benda yang boleh melihat tanpa mata. Benda alat-alat moden ini, dia ada telinga ke? Adalah. Dia ada mata. Mana ada mata? Tapi dia nampak sebenarnya. CCTV ngikut aja ke mana kau pergi. Mata ke? Bukan mata itu. Alat. Tetapi Allah Ta'ala Maha Suci. Daripada seperti alat-alat itu, Allah Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian firman Allah dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah itu tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Tak ada yang sama dengan Allah. Habis kalau tak sama macam mana? Ya tidak ada macam. Ya tak sama macam mana nak kata macam. Hingga ulama kata kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi zalik.
kullu ma khatara bidzalika bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terbayang dalam akal kamu mengenai Allah, wah Allah tuh begini, Allah tuh begini, Allah tuh begini, semuanya tuh salah. Fallahu bikhilafi dzalik, Allah itu tidak sama dengan apa yang kamu bayangkan. Habislah. Oh dia bertangan, tangannya banyak depan belakang, apa? Tak adalah. Dia ada kaki. Dia ada betis. Tidak, itu manusia, ya. Kalau Allah Ta'ala tidak begitu. Allah dalam istilah buku ni dia kata Allah tidak bersifat indrawi, berpanca indra, berindra, beranggota lah ya. Allah tidak. Baik, sifat yang seterusnya yang lima lah ni ya. Sifat yang seterusnya ialah qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu binafsihi, apa maknanya qiyamuhu binafsihi? Artinya berdiri pada zatnya sendiri. Allah Ta'ala itu dia kuat sendiri, berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia berkuasa sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam arti Allah tidak perlu kepada apapun, tidak perlu kepada tempat dan tidak perlu kepada orang yang menentukannya. Oleh kerana itu mustahil Allah bersifat qiyamuhu bighairihi. Mustahil Allah bersifat qiyamuhu bighairihi maknanya Allah memerlukan bantuan. Tidak, Allah tidak memerlukan bantuan. Allah memerlukan tempat? Tak. Allah duduk di atas aras? Wah, tidak. Nah, aras itu pun makhluk. Ada dalam WhatsApp dalam minggu ni cerita mengenai Isra' Mi'raj. Nabi dah dibawa naik tinggi ke Sidratul Muntaha. Lepas tu malaikat tak boleh pergi lagi, Jibril tak boleh pergi lagi, Nabi Muhammad pergi seorang-seorang. Nabi Muhammad berjalan perlahan-lahan di dalam istana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa terpinga-pinga melihat keindahan dan kehebatannya. Okay? Di bawah itu sila sebarkan pengetahuan ini kepada teman-teman anda. Saya jawab, saya bukan jawab, saya bagi komen belak bawah. Saya tak berani nak sebarkan benda ini kerana ia menimbulkan kekeliruan. Apa kelirunya? Tuhan ada istana ke? Tuhan terkejut Nabi Muhammad melihat, fuh, hebatnya istana Allah Ta'ala ya. Ni istana tu kita raja pembesar-pembesar ya, adalah istana. Allah tak perlu kepada istana ya. Allahu Akbar, ini mudah sangat. Panjang cerita tu bagus semua. Ceritanya tu bagus, tapi hujungnya tu selepas itu Rasulullah pun dibiarkan berjalan bersendirian sambil terpinga-pinga takjub melihat kehebatan istana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai, dia ingat macam raja mana ke Allah Ta'ala tu ya. Tak, Allah tidak memerlukan kepada tempat. Allah tidak memerlukan kepada tempat. Itulah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih teruk lagi, di dalam ada satu tafsir, bukan tafsir, Al-Quran terjemahan keluaran Indonesia, tapi cetakan Indonesia, keluaran daripada Madinah, dibagi dengan percuma.
dalam mentafsirkan dan menjelaskan ayat wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ar, luaslah kursinya meliputi langit dan bumi. Tang mana tu dia buat footnote, tik nomor berapa ke taruh kat bawah. Sebahagian pendapat mengatakan kursi itu ialah tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ayat tak boleh. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tak pegang macam ni. Ada ke pula? Yang dikatakan kursi itu tempat letak kaki Allah Taala. Oh, kalau tak letak kat situ sakit dah lenguh-lenguh lah mengali. Ingat-ingat macam kita ke apa? Wala'iyazubillah. Tak. Tidak. Allah tidak perlu kepada alat. Ini ada di dalam, dulu kita baca dah di sini, Akidah Tahawiyah. Allah tidak perlu kepada alat. Allah tidak perlu. Allah tidak terikat kepada jihad. Jihad maknanya sudut. Sudut mana? Atas, bawah. Tidak ya. Qiyamuhu ta'ala binafsih maknanya Allah ini berkuasa sendiri. Tidak perlu kepada bantuan orang lain. Mana tahu dalam Quran ada ya ayyuhan nas antumul fuqara, antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu ni semua adalah fakir. Apa makna fakir? Sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan Allah maha kaya dan maha terpuji. Di mana? Dalam surah Fatir. Ayat berapa? Ayat 15. Ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat qiyamu ta'ala binafsih. Allah tidak memerlukan kepada yang lain. Sama ada manusia ke benda ke alat ke apa dan sebagainya. Tak perlu. Allah itu agung sendiri, berkuasa sendiri tanpa pertolongan siapa-siapa. Apa makna ayat ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid? Hai manusia, kamulah yang perlu berhajat kepada Allah, dan dia Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Dalam ayat di atas ditegaskan bahawa Allah maha kaya dalam arti tidak perlu kepada apapun. Oleh kerana itu Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan orang yang menentukan atau menciptakannya. Tak perlu. Apa yang dimaksudkan dengan tidak perlu kepada tempat dan orang yang menentukan? Para ulama membahagi makhluk jagat raya ini ada dua macam. Ada benda zat atau ain, dan ada yang sifat benda arad. Kalau kita berkata buku itu berwarna hijau dan panjang, maka buku itu adalah benda, sedangkan hijau dan panjang itu adalah sifatnya. Kita tidak pernah menggambarkan suatu benda kecuali memiliki banyak sifat benda seperti warna, panjang, dalam, bentuk, tempat, waktu dan lain-lain. Itu yang dikatakan benda, zat. Ya. Kita juga tidak dapat menggambarkan sifat benda kecuali menetap pada benda sebagai tempatnya. Jadi suatu benda itu dia akan melekat pada benda lain. Tudung botol ini melekat kepada botol. Warna biru melekat kepada tudung botol misalnya. Oh, kita langkau dulu selepas itu.
kepada sifat wahdaniyat. Jadi benda-benda tu tadi yang disebut tu berhajat kepada yang lain. Benda-benda itu berhajat kepada yang lain. Allah, Allah tak berhajat. Allah tidak berhajat dan tidak berkait dengan benda lain, dengan benda, dengan makhluk. Sifat yang keenam. Oh, dah dapat separuh lah. Ya. Sifat yang keenam, tuan-tuan ingat dah sifat yang keenam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih. Lepas tu yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyat tu artinya apa? Esa, satu, tunggal. Ada orang tak nak sebut satu, katanya kalau sebut satu tu ada dua. Ada yang sebut tunggal ataupun esa. Orang dulu sebut esa. Ya. Ini secara ringkasnya sebenarnya perbincangannya panjang mengenai Allah itu esa. Ya. Secara ringkasnya, Allah Ta'ala itu tak ada lagi yang lain. Tak ada saing, orang kata tak ada saing. Ha, ini saingmu. Tak, Allah Ta'ala tidak ada saing. Bukan tidak ada lawan, tidak ada geng. Ha? Dan Allah Ta'ala itu tidak ada yang sama seperti Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama kuat seperti Allah Ta'ala. Tidak ada yang sama pandai seperti Allah Ta'ala. Dan lain-lain. Ya. Itu namanya wahdaniyat. Allah juga wajib memiliki sifat wahdaniyah. Iaitu esa dan tunggal. Sifat wahdaniyat itu ialah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Jadi dalam banyak-banyak itu selain wujud itu pentinglah. Kalau tak ada wujud, ya tak ada lagi sifat-sifat yang lain. Sifat wahdaniyat. Yang boleh menjadi syirik, boleh menjadi apa ni, pasal tidak berpegang kepada wahdaniyat. Oh. Tak berpegang kepada wahdaniyat. Allah saja yang kuasa. Tapi ada lain lagi rupanya. Dibuat gambar ini, gambar ini, gambar ini, patung ini, patung ini. Ha? Ah, tidak. Sebenarnya itu rekaan manusia sahaja, ya. Sifat wahdaniyat ini ialah sifat yang paling penting dalam ilmu tauhid. Kerana itu ilmu ini disebut sebagai ilmu tauhid. Wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya apa? Wahdaniyat itu asal daripada perkataan wahid. Kita pun selalu kata wahid. Ha? Wahid. Nak beli apa-apa tu, dia tanya nak banyak mana, kita kata wahid kilo. Wahid tu maknanya satu. Ha? Jadi daripada wahid itu perkataan wahdaniyah. Allah Ta'ala itu esa. Tidak ada tidak ada gandingannya dan bandingannya. Mungkin ada yang bertanya, di manakah letak keesaan Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya, Allah Maha Esa dalam zatnya. Zat Allah tidak berbilang-bilang. Itulah satu. Tak ada yang sama. Dan Maha Esa dari dalam sifatnya. Macam mana yang kata esa tunggal sifatnya? Maknanya, kalau Allah itu maha berkuasa, kudrat, tidak ada yang lain di kalangan makhluk ini juga mempunyai sifat kudrat. Tidak ada yang sama dan tidak ada yang besar seperti Allah Ta'ala. Ya, itulah maknanya Allah itu bersifat wahdaniyat, artinya tunggal. Apa
ayat Quran yang mengenai ini, oh kita hafal dah, kita sangat hafal ayatnya, ialah qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu ahad, esa. Alhamdulillah ya, kita dapat menyelesaikan sampai 6 sifat. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillah. Saya tadi datang, isteri saya antarkan. Lepas tu dia balik, dia ada budak mengaji kat rumah. Sekejap lagi dia datang, saya cakap, kamu ambil saya pukul 9 ya. InsyaAllah nak berhenti dah. Kalau ada pun sikit lagi mengenai Allah itu esa tunggal. Tunggal apanya? Esa apanya? Perbuatan Allah tu tak serupa dengan perbuatan makhluk. Macam mana ya, makhluk ni kalau nak buat apa-apa tu payahnya, nak kena ada itu, nak kena ada ini, nak kena ada tukul, nak kena ada simen, nak kena ada paku. Sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala kalau nak buat sesuatu tu, apa yang Allah Ta'ala buat? Sebut kun fayakun. Kan dalam surah Yasin, innama amru
Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, hanya berkata jadilah, jadilah, terus jadi. Okay. Jadi ada ke makhluk yang boleh buat macam tu? Ah, jadi, jadi tak. Jadi nak kena buat. Nak buat lempeng pun nak kena ada pisang. Nak kena ada tepung. Nak kena lenyek-lenyek. Nak ada garam sikit, ada telur, ada minyak. Oh, susah. Boleh cakap ah, jadi. Katakan gitu Allah Taala dah. Allah Taala ha, kun, cakap kun aja, fayakun. Ya, jadilah terus ya. Dalam mana dalam surah Yasin selalu kita jumpa itu. Alhamdulillah. Cukup sampai setakat itu. Kita akan datang ini kalau umur panjang selepas paraya ke, kalau sehat lagi. Takutnya sekarang ni ya, ramai yang tak sehat. Itu pakcik yang takbir tu berapa macam apa cerita? Masih lagi ya, ditidurkan dengarnya ya. Tapi saya ada kenal satu orang tu, tak semestinya bila ditidurkan tu kira-kira habislah. Innalillah lah. Oh, tidak juga. Ada orang dah ditidurkan, doktor nak cabut itu, dihentak itu terus nyacak ke atas dia punya bacaan itu. Selamat. Sekarang sehat, segar bugar. Suami isteri kena. Suami duduk di Kelang, isteri Sungai Buloh. Bayangkan punya susahnya ya. Wallahualam, janganlah kita berlaku macam tu. Sekarang ni bertambah-tambah. Dan ramai yang tak puas hati ni, nak suruh rapat baliklah. Apa ni? Tidak sunnah dan tidak ikut arahan Rasulullah, semayang jarang-jarang ni. Jangan cakap macam tu. Memang ada. Dulu-dulu pernah berlaku, ada sudah pengajaran supaya kita mengelakkan daripada wabak. Jadi orang menetapkan peraturan-peraturan ini bukan saja-saja seronok-seronok. Oh, tadi ada WhatsApp daripada ada, katanya di Mekah sekarang ni semayang dah rapat-rapat balik dah. Yalah, kan Mekah dia semayang rapat-rapat balik bukan rakyat dia. Rakyat luar, dari Indonesia, dari Malaysia, apa rakyat dia mana-mana tu. Jadi di sini kita jaga diri kita, jaga sahabat-sahabat kita supaya jangan dijangkiti. Dan kita masih lagi membaca apa namanya, doa apa, kunut nazilah. Allahumma dufa'anal bala wal waba. Lama dah ni kita rasanya, 2 tahun dah ni kita baca tu. Kita teruskanlah minta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan segala bala bencana ini dan kembali seperti biasa. Ni lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni tak tahu macam mana. Boleh solat tarawih di sini ke ataupun solat tarawih di rumah masing-masing. Surau kami tu nampak dah ada, dah beli dah dia punya apa tu, bacaan-bacaan Bilal, bacaan apa tu, taruh dah kat depan. Ini semangat betul ni. Apa kata kalau kita kena semayang kat rumah masing-masing? Habislah. Doa minta lah, jangan. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma surah bil Qur'an al-azim sudurna wa yassir bi umurna wa azim bi ujurna wa hasin bi akhlaqana ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal ghala wal zalazila wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadha khasah wa an buldan muslimin amma برحمتك يا رحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حملة رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم.